Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. I'm Joy Fatima Azahra, as young member of UKM Bahasa Flat 2020 generation, and I'm majoring in English Literature. Okay, today we are gonna learn about greetings and common phrases in German language. So let's begin. Nah, di sini kita akan belajar tentang how to pronounce begrüßung atau greeting. Ada juga di sini ada high figure rhythmical atau common phrases. Di sini juga kita belajar tentang regional greetings and three most important words in language. Nah, in this video, we are gonna discuss different forms of greeting used in various German-speaking countries. So here, the first one. Begrüßungen, atau greetings. Sini ada hallo, it means hello. Yeah, this is a most commonly used form of greeting in German. We cannot say hello, but hallo. Nah, di sini juga untuk like a simple hi ya, to someone. Selanjutnya, di sini ada Guten Tag. Artinya it means good day. Jadi di sini digunakan untuk any time of day. Nah, di sini untuk situasi yang formal. Jadi bisa digunain kapan aja ini yang Guten Tag. Dan kita ketika kenalan sama orang, the forget is very important to make an eye contact ya when greeting someone. Sebenarnya make eye contact ini nggak harus sama orang Jerman aja, sama semua orang. Dan kalau memang bisa, kita juga bisa offer handshake ya, kayak berjabat tangan sama orang mana aja lah pokoknya. Selanjutnya ada Guten Morgen. It's mean good morning. This is to wish a nice morning. Di sini R-nya itu kayak seakan-akan nggak ada. Jadi kayak Guten Morgen. Kayak gitu. Next one. Sini ada Guten Abend. It means good evening. This is used to wish someone a nice evening. Jadi mungkin ini digunakan kayak selamat sore sampai menjelang malam. Kayak maghrib atau isya ya mungkin kalau di sini. Selanjutnya ada lagi Guten Nacht. This is generally used before going to the bed. Kayak good night dan digunakan untuk seseorang yang mau tidur. Kayak gitu. Selanjutnya ada regional greeting. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di Jerman itu kan ada bagian-bagiannya juga kayak di Indonesia ya. Ada berapa bagian. Di sini ada Grüß Gott. It means hello. Generally used in Bavaria and Australia. Wait a minute. Nah, Bavaria itu adalah is the biggest state of Germany. Nah, di sini mungkin ada satu huruf yang mungkin asing untuk orang Indonesia. Di sini ada yang namanya beta sign. Di sini kayak huruf B ya, tapi dibacanya double S, jadi kayak S. Grüß Gott. It means hello or hallo in German. Selanjutnya ada Grüß Sie or Grüß Dich. It means hello juga, termasuk ke dalam casual greeting. Nah, di sini kan tulisannya Sie, tapi dibacanya Z. Dan di sini Dich, dibacanya kayak ada S, ada H-nya gitu, Dich. Nah, Sie ini digunakan untuk formal situation, sedangkan yang Dich ini untuk informal situation. Sapaan ini hanya bisa dipakai untuk bentuk tunggal saja dan tidak bisa dipakai untuk sekelompok orang. Jadi kayak satu lawan satu pembicara, kayak gitu. Nah, selanjutnya, di sini juga ada
Sebus. Sebus. Kurang lebih bacanya kayak gitu ya. Sebus. Kayak R-nya lagi baca. Sebus. It means hello or bye. Use it generally in Switzerland or Southern Germany. Jadi bisa dipakai kapan saja dan juga tidak ada waktunya tertentu. Jadi mau siang, mau malam bisa digunakan. Selanjutnya, nah di sini ada juga choose, artinya buy. Nah, choose ini all spoken ya. In Germany itu mostly informally gunain ini. But beside that, we can find with a different spelling. Ada yang S-nya itu ada dua. Kurang lebih nggak berbeda, artinya ya hampir sama. And beberapa orang juga also just say ciao. Ciao itu comes from the Italian language, but it's used in a lot of European. Jadi selain kita bisa bilang choose, kita juga bisa bilang ciao. Selanjutnya lagi ada auf wiedersehen. Kurang lebih gitu ya bahasanya. Artinya see you again. Sekali lagi coba auf wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ini juga dipakai di seluruh bagian Germany, tetapi dalam bentuk yang formal. Kalau formal itu berarti lebih kayak, mungkin bukan ke teman ya, kayak orang yang lebih tua, mungkin atau guru, atau orang yang kita anggap yang memang harus formal gitu. Selanjutnya lagi, ada Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kurang lebih seperti itu spellingnya. Artinya di sini yaitu bye. This is not very different from Auf Wiedersehen. Jadi nggak kurang lebih nggak beda jauh sama yang Auf Wiedersehen ini. Cuman bedanya si Auf Wiedersehen ini digunakan untuk ketika kita sedang menelepon kayak gitu. Okay, we are bye. Auf Wiedersehen. Ya gitulah kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini ada bis bald. Once again, bis bald. Di sini artinya see you soon. And this is generally bisa kita gunakan untuk yang sesama teman ya, sama teman sepantar. Bisa juga teman sekantor. Di sini ada juga bis später. Di sini ada bis später. Kayak ada ya gitu ya, später. Artinya, see you later. Kalimat ini merupakan alternatif dari bis bald. Jadi kita bisa gunakan ini juga ya. Tadi ada bis bald, dan ini ada bis später. And you might also hear this then. Jadi banyak banget ya kata kita mau bilang sampai jumpa gitu, sampai ketemu lagi di Jerman. Kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada High Figure Reader Meter. Aku dapat short-nya ini dari YouTube. Kurang lebih kayak gitu ya pelafalan atau spelling-nya High Figure Reader Meter atau Common Phrase in German. Di sini ada Danke. Danke schön. Jadi, kedua phrases ini memiliki arti yang sama, yaitu terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada vielen Dank. Once again, vielen Dank. Artinya thank you very much. Nah, dari si danke, danke schön, and vielen Dank, kita kan pastinya harus respon ya. Respon dari ketiga ungkapan ini. Nah, untuk caranya kita ngerespon, we can say bitte. Or bitte schön, yang artinya you are welcome, my pleasure, atau anytime, no problem, it's okay, atau sama-sama in bahasa. Next one, nah like every other language ya, ketika satu kata itu atau satu phrases itu punya meaning yang berbeda-beda. Kalau yang tadi sebelumnya
Bitte itu artinya you're welcome atau sama-sama, tetapi di sini memiliki arti please, bitte. Jadi kayak mungkin can you help me please? Nah mungkin ini harus sama kayak gitu ya, ada belakangnya bitte. Next one, di sini ada entschuldigen Sie bitte. Once again, entschuldigen Sie bitte memiliki arti excuse me please. Ini digunakan untuk situasi formal aja ya. Selanjutnya ini ada entschuldigung bitte. Once again, entschuldigung bitte memiliki arti excuse me please. Hampir sama ya sama yang entschuldigen Sie bitte. Tapi yang entschuldigung bitte ini digunakan untuk situasi yang informal. Nah, tetapi entschuldigung bitte ini juga dipakai untuk sebuah permintaan maaf. Coba kita lihat ya, next. Nah, selain tadi yang entschuldigung bitte, ketika kita ingin meminta maaf kepada seseorang, kita juga bisa bilang es tut mir leid, es tut mir leid. Berdasarkan dari search yang aku cari, di sini tut-nya itu harus panjang ya. Harus panjang. Jadi bukan tut, tapi es tut mir leid. Kurang lebih kayak gitu ya. Artinya I'm sorry. Nah, di sini ada lagi we bitte. Once again, we bitte. Oh, gitu nadanya ya. We bitte. Kayak, I beg your pardon. Kayak, can you repeat again, please? Sorry, I beg your pardon. Nadanya kurang lebih ya, kayak gitu. Ungkapan ini dipakai if you don't understand what someone said about anything and you want to someone repeat again it. Maka bisa menggunakan ungkapan ini. Oh, ada juga ungkapan lain ya, selain we bitte, kita juga bisa mengucapkan noch einmal bitte. Noch einmal bitte. Yang artinya, once again please. Oh, kalau we bitte ini, kita pakai tanda tanya ya, kalau di Jerman. Lebih sopan. Nah, selanjutnya, untuk high figure rhythm middle atau common phrase di Jerman, di sini ada bitte wiederholen Sie yang memiliki arti please repeat. Once again, bitte wiederholen Sie. Oke, okay. I got it. Ini lebih digunakan untuk situasi formal, untuk mengulangi perkataan seseorang. Nah, di sini ada common phrase untuk menanyakan seseorang bahasa apa yang dia kuasai atau yang dia bisa. Di sini ada sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie Deutsch, atau juga bisa sprechen Sie Englisch, sprechen Sie Englisch, yang artinya do you speak German atau do you speak English. Nah, jika kita jawabannya nggak bisa bahasa Jerman, kita bisa mengatakan ich spreche kein Deutsch. Once again, ich spreche kein Deutsch. Atau juga bisa bilang ich spreche kein Englisch. Yang artinya I don't speak German or I don't speak English. Selanjutnya di sini ada ich spreche etwas Deutsch. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bilang kita nggak bisa bahasa Jerman nih, atau kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi di sini kita bisa menguasai itu, tetapi just a little bit. Kita bisa bilang ich spreche etwas Deutsch atau ich spreche etwas English. Artinya I speak a bit of German or English. And next one. Nah, untuk high figure rhythm middle lainnya atau common phrase in German,
Di sini ada if, wait, I forget how to pronounce it. Ich werde nies. Once again, ich werde nies. Nies. Artinya, I don't understand. Okay, berarti kalau werde itu artinya tidak paham ya. Selanjutnya lagi ada ich weiß nicht. Once again, ich weiß nicht. Yang artinya I don't know. Nah, di sini juga ada phrase keine Ahnung. Once again, keine Ahnung. Artinya no idea. I have no idea. Keine Ahnung. Tadi yang sorry apa ya? Bisa disambung tuh sama proses yang tadi. Kayak misalnya, aku tidak mengerti ya, aku mohon maaf. Coba kita back dulu. Oh iya, es put me light. Berarti bisa tuh kayak misalnya, keine Ahnung, es put me light. Kayak gitu ya. Aku nggak tahu tuh, aku minta maaf. Selanjutnya lagi di sini ada kind problem. Kind problem. Alhamdulillah. Jadi di sini artinya tidak masalah. Bisa juga ini untuk ungkapan sama-sama ya, yang dari kalimat sebentar. Nah ini, misalnya kita bilang danke atau danke schön atau juga vielen Dank. Kita bisa bilang no problem, nggak masalah gitu. Berarti tadi ya, kind problem. Untuk pembacaannya kalau di Inggris kan problem. Ini gitu ya, kind problem. Artinya no problem. Sebentar lagi ya, Daza. I think we don't. Okay, selanjutnya di sini ada einen Moment bitte, artinya just a moment please atau wait a second, kalau lebih kayak tunggu sebentar ya, tolong einen Moment please, kayak gitu. Nah, di sini ada three most important word in language. Jadi kan di sini kalau misalnya kita ada pertanyaan yang yes or no question, kita bisa jawab ya atau tidak. Nah, di sini tulisannya kan ja ya kalau pelafalan Indonesia, tetapi kalau di Jerman kita bisa bilang ya. 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 Gitu. Yang artinya yes. Selanjutnya di sini nein. Kalau di Indonesia mungkin pelafalannya kayak gitu. Cuman pelafalan yang sebenarnya adalah nein. Yang artinya no. Kurang lebih nine-nya itu sama kayak 9 in English. Selanjutnya kalau misalnya tadi yes or no question, kita juga bisa jawab vielleicht. Kurang lebih pelafalannya kayak gitu. Di sini V, tapi kita juga bisa kita lafalnya itu kayak F, Fatima gitu. Jadi bisa bilang vielleicht. Artinya maybe. I think enough ya untuk common phrases sama greeting yang tadi. Ini mungkin untuk yang basicnya, cara pronounce-nya mungkin ada yang salah ya teman-teman, cuman kurang lebih kayak gitulah, hampir terdengarnya kayak gitu. Okay, I think yeah, this is enough. Danke everyone. Sorry if I made a mistake.
So, jika kalian mau apa namanya mau praktis tentang German, about German atau semuanya bahasanya, kalian bisa kunjungi YouTube Learn German. I forget untuk aku cantumin di sini, tapi kalian bisa ya cari pokoknya YT Learn German. Coba aku ketik di sini, kalian cari aja YouTube Learn German. Okay, thank you guys. Thank you for your great attention. Yeah, I think this is today. I'm Fatima Zahra. Bye. Assalamualaikum.